Hai, Assalamualaikum. So, teman, kali ini aku bakal menepati janji nih. Jadi, beberapa hari yang lalu aku bikin question box di Instagram untuk nulisin nama-nama kalian. Dan kali ini aku bakal langsung praktekin nih sambil latihan menulis menggunakan brush pen. Gimana nulisin nama-nama kalian yang udah kalian tulis di question box Instagram aku. So, gak usah lama-lama, ini udah aku siapin alat dan bahannya. Ada kertas sama brush pen. Ini aku cuma pakai kertas CVS biasa yang udah aku garis-garisin biar lebih rapi aja gitu. Dan kali ini aku pakai Sharpie. Brush pen Sharpie. Kali ini kita bakal menulis nama-nama kalian menggunakan brush kaligrafi, karena kita nggak sketch sama sekali, jadi ini disebutnya adalah brush kaligrafi ya, bukan hand lettering. Oke, yang pertama ini ada Sela. Oke, selanjutnya ada nama siapa nih? Oh, Devina. Devina ini salah satu temen aku waktu zaman kuliah di Undip ya guys. Oke, selanjutnya ada Kata Ubay. Selanjutnya ada Riris PGH. Terus ada Zuhri. Sorry ya guys, karena aku udah lama banget gak pegang brush pen dan aku masih harus belajar lagi nih gimana cara nulis huruf yang benar. Kayak nulis huruf Z nih masih kesulitan banget. Lupa bentuknya kayak gimana, dulu padahal sering banget nulis. Selanjutnya ada Adrian. Terus ada Yoni. Wah, ini editornya Keep Life nih guys, kalian harus follow nih Yoni, editor handal. Terus ada Risma. Oke, kertasnya udah penuh, kita ganti kertas. Lanjut ada dari siapa nih? Firdania. Terus ada dari Sekar. Lanjut, wah ini teman aku nih guys, dia juga ilustrator, namanya Firah. Dia juga hand letterer, bisa dicek Instagramnya. Lanjut ada, wah ini timnya Keep Life juga nih, ada Anissa. Lanjut ada dari DBW. ID-nya lucu. Aduh, swastnya jelek banget. Sorry guys. Aku masih latihan nih buat bikin swast yang baik dan benar.
Lanjut ada dari Pina. Terus selanjutnya ada dari Amanda. Beda, aku tuh suka banget sih kalau nulis huruf A kecil di depan gede gitu. Terus terakhir di kertas kedua ini ada dari Rizka. Ya, untuk nulis huruf Z itu aku masih kesulitan. Masih cari-cari referensi lagi, menyegarkan pikiran yang sudah lama mati. Oke, lanjut. Ini kertas terakhir, tapi bukan nama terakhir ya. Karena masih banyak banget nih yang belum aku tulis. Ini ada namanya Salma. Terus ada Bayu. Oke, terus ada Imran. Lanjut ada dari ini tadi dari Verina. Terus selanjutnya ini, wah ini teman aku nih, hand letterer juga. Kalian bisa cek Instagramnya, ada Rahmanda Pamungkas. Kalian bisa cek tuh karya-karyanya, keren-keren banget. Siapa tahu bisa buat referensi latihan menulis juga bagi teman-teman yang tertarik buat belajar hand lettering. Lanjut ada, wah ini cuma 4 huruf nih. Gading, 2 huruf, 2 angka. Bukan tulis angka nih, pakai brush pen, harus banyak-banyak latihan lagi. 2 terakhir nih ada, nih teman aku SMA nih. Cuman beda sekolah nih. Ada Henry. Terus terakhir ada Devita, ini teman aku kuliah juga zaman di Undip dulu. Oke, segini dulu ya nama-nama yang aku tulis di video kali ini, takut kepanjangan. Untuk nama-nama lainnya yang belum ketulis, mungkin bakal aku bikin video lagi. Semoga bisa ketulis semua ya guys, sambil latihan juga. Submit namanya ya. Next video, assalamualaikum.